Dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP beberapa waktu lalu, tim Satgas SPIP BKKBN mengadakan finalisasi penyusunan dokumen penilaian risiko level strategis BKKBN guna mengidentifikasi dan menganalisis atas risiko rencana strategis tahun 2015 hingga 2019. SPIP sendiri merupakan sistem pengawasan internal pemerintah yang berguna untuk mengawasi kinerja individu dalam suatu lembaga maupun lembaga itu sendiri. SPIP adalah sistem pengawasan internal pemerintah ya. Sebetulnya secara regulasi sudah dilaksanakan sejak 2008. Ini SPIP ini sama halnya dengan kita melakukan pengawasan melekat terhadap tugas-tugas yang melekat terhadap baik fungsi-fungsi organisasi maupun tugas-tugas individu di dalam organisasi. Jadi SPIP adalah suatu bentuk, suatu tool, alat untuk mengawasi pekerjaan tidak hanya yang langsung berkaitan dengan potensi penyimpangan tapi juga terkait dengan lemah atau rendahnya kinerja kita. Maka untuk itu SPIP juga mendukung adanya kode etik, kode perilaku, dan aktivitas di dalam pelaksanaan SOP, Standar Operating Procedure. Maka resiko atau manajemen resiko menjadi sangat penting. Kenapa? Karena setiap yang kita kerjakan, pertama punya resiko terhadap tidak tercapai kinerja kita. Kemudian dia berisiko terhadap penyimpangan. Channel kali ini, saya Kori Pamela, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam BKKBN Channel selanjutnya.